Halo, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan dilimpahi rezeki yang barokah. Jangan lupa berdoa kawan, apabila kita akan memulai suatu aktivitas, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat kita. Amin, 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 amin. Kawan, pagi ini saya akan meliput kegiatan Bapak Tani. Walaupun di Gresik adalah kota industri, tapi ternyata pertanian juga menjadi suatu mata pencaharian. Mari kawan, ikuti terus video saya ini. Tak disangka kawan, ternyata di Gresik yang terkenal sebagai kota religi, kota industri, dan pertanian tambaknya yang luar biasa besarnya, ternyata ada sebagian tanah desa yang dikelola pertanian dengan baik, yaitu di Desa Suci Danda. Desa Suci tersebut, tanah pertanian tidak jauh dari perusahaan besar BUMN yaitu Petrokimia Gresik yang jaraknya sekitar hanya 3 km. Saya tidak menyangka bahwa pertanian di desa tersebut adalah pertanian yang luar biasa bagusnya dan subur tanahnya. Saya yakin banyak sekali orang-orang Gresik pun demikian, tidak tahu bahwa ternyata di dekat kota Gresik sendiri itu ada tanah pertanian demikian subur dan dikelola dengan baik dalam pertaniannya. Padahal di sekitar kota Gresik itu desa-desa yang lain itu adalah daerah-daerah tambak, yaitu tambak-tambak bandeng dan tambak udang. Duh, pemandangan yang indah. Suasana nyiup, nyiup pak ya. Hahaha. Sengit sok ngotot loh. Sawah kan kedah. Oh baik. Comprotnya dua yang kian tinggi pak.
Nek mboten comprot, mboten ngangsal duwe. Sehat, nggih, nggih. Penting sehat. Soale sehat iku larang regane, terus tiang sehat niku, Pak, sugih ternyata. Ane iki. Saya kawan nih bersama bapak-bapak tani. Ini bapak-bapak tani sedang istirahat menggarap sawahnya tadi. Nah, karena sejak tadi pagi beliau memacul, ini kali ini memacul sawah, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dibajak dan ditanduri ya, pari, ditanam pari. Kira-kira nanti tahun tadi berapa hari lagi, Pak? Kan sudah ada ya? Satu mingguan ya? Bisa umur tujuh hari ya, berarti ini sudah berapa hari lagi nih? Ya, kalau Ya, berarti rencana minggu sudah bisa. Oh, Sabtu digaru berarti? Iya, Sabtu ya juga. Dan saya telah selesai memvideokan kegiatan Bapak Tani. Semoga video saya bermanfaat, teman-teman senang. Jangan lupa kawan untuk di like, subscribe, komen dan share ya untuk membangun video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.